penjualan pengedaran obat-obat terlarang tadi, sasarannya sesungguhnya bukan hanya ekonomi semata, bukan motifnya bukan hanya ekonomi, mencari keuntungan, tapi lebih dari itu ingin melemahkan sendi-sendi berkebangsaan kita, melemahkan energi dari anak-anak muda kita, generasi penerus bangsa kita ya. Pada waktunya kemudian tanpa diserang, Indonesia bangsa ini akan menjadi lemah dengan sendirinya. Nah, artinya upaya-upaya sistematis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan terus bekerja dan mereka tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah dan tidak boleh kalah.